Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di N2 Channel. Kali ini N2 ingin mencoba bermain game Bus ID. Ya, ini busnya dari Aldova Dewa Jetbus 2 HDD. Bukan yang SHD, ini HDD, masih Jetbus 2. Ya, kalian ini umurnya free, kalian bisa ngunduh langsung di channelnya Aldova Dewa. Ya, kita lihat sedikit detailnya dari busnya. Ini model busnya udah kekinian ya, udah ditambah winglet depannya, udah kekinian banget. Itu ada apa namanya, strobo atas bawah ya, ini seperti inilah ya, bagus, cukup detail untuk apa namanya moodnya ya. Ini udah full animasi dan transmisinya juga udah 6 percepatan. Langsung saja kita masuk, kita mulai perjalanan ini dari Gresik menuju ke Kudus. Sekedar test drive, kawan-kawan. Ya, mohon maaf kalau dalam video ini nanti banyak terjadi insiden crash. Karena ya sopirnya masih amatir, belum profesional. Ini saya menggunakan manual transmission biar kayak aslinya. Karena ini Hino RN 285. Makanya ini pada manual transmisi. Mungkin agak nge-lag dikit ya, karena ya cukup berat resolusinya tinggi. Seharusnya ya enggak terlalu ditinggikan ya resolusinya ya, cuma ya biar kualitas gambarnya bagus sih. Selamat menikmati video. Pokoknya blong kanan terus, sen kanan gak pernah mati, nyalain terus. Iya. Saya nyetirnya zigzag ya. Maklum masih amatir. Pokoknya sen kanan terus. Cukup berbahaya pengetikannya. Lagi terus. Ini ngeremnya juga nggak bisa halus ya, karena udah dari aplikasinya gitu. Kalau ya pada umumnya game ya, beda kalau aslinya mungkin juga semut, tapi kalau aslinya kalau game ini nggak sama kayak aslinya, karena sekali ngerem ya langsung pakem gitu, sekali ngegas ya langsung dalem, nggak bisa dikit-dikit ya. Cuma ya mungkin dimainin rem gas gitu doang, nggak terus-terusan dipencet, soalnya kalau terus-terusan dipencet makin kenceng. Ini untuk masuk ke gigi 4 aja itu udah mentok itu 120 km/jam, kenceng banget ini busnya, walaupun RN 285. Mungkin Scania kalah ini, bisa ngitung Scania. Cuma ya lain waktu kita coba mabar, tapi kalau mabar kan nggak bisa pakai mode ya, terus bis bawaannya buset hasil. Jadi nggak tahu ini performanya gimana kalau desainnya sama Scania. Baru jalan udah nabrak motor aja, bahaya sekali. Nanti ini akan saya agak cepatkan dikit mungkin ya videonya ya, soalnya ya katanya kalau kelamaan bosan lihatnya juga ya, karena kurang menarik. G6 wah 160 lebih, dan cepet banget ini, nggak main-main ya busnya, kencengnya luar biasa. Mungkin agak sedikit overspec, tapi ya inilah ya, walaupun cuma RN 285, tapi bisa larinya kencang, tenaganya super, nggak main-main ini. Wah, crash depan, crash.
akan ambil kanan lagi. Enggak jelas mau apa itu kebetulan juga ada tulisan Alpha Dewa itu untuk jalannya. Itu enggak tahu nempel di topi apa nempel di kaca ya itu. Yang jelas biasanya enggak bisa dihilangin itu. Supaya moodnya enggak bisa diakuisisi sama orang lain gitu. Biar kelihatan siapa yang bikin gitu. Dan ini belum sempat bikin di kopi. Nanti kalau ada kesempatan tak bikin lagi loading mati. Sekanya track ini mau ngomong juga kadang susah, terlalu fokus sama jalanannya, ngeliat jalanannya, jadi mau ngomong apa juga susah ya. Jadi ya bisa fokus pada jalanannya di kami ini, apalagi kenceng ngebut ini bisa nggak pelan gitu. Mungkin kalau di dunia nyata sekenceng ini bahaya, bisa ya merenggut banyak korban. Jadi kalau sopirnya belum ada. Jalanan beribu pegunungan di meja masih yang berlangsung. Dan ini nanjak nih jalanan masuknya. Dari larangnya juga masih kencang. Masih 107 meter. Wah, luar biasa. Nanjak terus. Di sini jalannya lebih seru lagi, belok terus nanjak kayak pegunungan gitu. Ini sengaja saya nggak ikut mapnya ya, maksudnya nggak ikut map yang kuning-kuning, saya cari jalan pintas karena kalau ngikutin mapnya nanti muter-muter malah kejauhan. Jadi ini kita percepat aja juga jalannya, cari jalan pintas lah. Masuk ke jalur pegunungan yang berliku.
ekstrim dia, tapi larinya menambah kecepatan. Cepat sekali ini. Ini videonya nggak saya percepat ya, ini kecepatan normal. Cuma emang bisnya itu larinya kenceng. Jadi kayaknya kayak cepat. Ini normal ini kecepatannya. Kalau yang tadi saya percepat. Agak saya percepat karena agak nge-lag untuk menghilangkan jeda lagnya. Kalau ini normal. Bukan nanjak tuh ngeblong terus 130-120 tanjakan itu. Nggak kasih kendor pokoknya. Gas terus tempel, goyang kanan goyang kiri ya. Ada truk trailer juga. Nah, ini tikungan berbahaya. Masuk lagi, gas terus, tancap gas. Hampir crash yang pertama. Di tikungan ini ya, kalau yang tadi mau bolak balik. Ntar depan juga kayaknya tikungan berbahaya. Nanjak lagi. Melebar, bro. Luar jalur. Kita kembali lagi ke jalurnya. Iya. Wah, ini kita buntut dulu belakang medali emas ya. Medali emas Jetbus 2 HD. Sebenarnya bisa langsung ngeblong, tapi cuma ya takutnya crash dari depan kayak gitu tuh, ada trailer kan. Takutnya ya gitu. Untuk kita masuk ternyata ada kendaraan lain kan kayak. Ya kita ngeblong ambil kanan terus goyang. Ini untung pintunya kacanya agak lebar ya, jadi bisa lihat sebelah kanan itu ada yang mau masuk atau enggak. Gitu. Kalau pintunya kacanya kurang lebar mungkin nggak kelihatan itu depan kanan ada apa. Karena kepala nggak bisa keluar ya, nggak bisa ngelihat sisi luar yang lebih ya. Kelas ini kan bisa, kali ini nggak bisa mungkin. Kita belakang medali emas lagi. Tadi udah ngeblong medali emas, sekarang ada lagi, banyak banget ini medali emas ini. Jalur Gresik Kudus ya, kita bisa mendahului medali emas lagi ya. Kita dahului lagi, kita blong terus lanjut, jangan kasih kendor pokoknya, gas terus sampai sukses. Gak tahu sukses apanya, pokoknya gas terus sampai sukses. Kita blong kencang itu mobil polisi. Kita blong bodoh amat, kejar lah bisa kita. Medali emas lagi, ini banyak banget medali emas. Nah, ini bis yang berbeda ya, laksana apa ya, bukan apa ya, sulit baca ya, itu agak ngebur. Sumber lumayan mungkin nggak tahu ya, soalnya kurang jelas juga ya, nggak tahu kenapa liverinya kayak gitu, nggak jelas itu. Mungkin nanti dari samping kelihatan apa nggak tahu ya. Kayak sumber lumayan gitu tulisannya, tahu nggak tahu ya PO mana itu sumber lumayan. Ya, sumber lumayan itu tulisannya. Bagi teman-teman yang tahu bisa komen di bawah sumber lumayan itu PO mana. Karena saya juga kurang hafal nama-nama PO yang ada di Indonesia. Kita ngebut terus pokoknya, jangan kasih kendor. Ya, kita pelan-pelan ngerem berhenti, dan terjadilah crash yang pertama ya. Tabrakan cuy. Truknya nekat itu truknya. Maksan robos terus itu, wah bahaya ini. Jalan gitu lebarnya aja masih bisa nabrak, itu remnya blong itu ya. Terakhir kita dahuluin ya, bahaya itu. Kita turunan ini harus hati-hati dan agak pelan, jangan ngebut-ngebut. Walaupun sepedonya juga masih kencang hitungannya ya untuk turunan. Kita ngeblong lagi.
Ya mungkin emang ada beberapa bugs game-nya ya, yang namanya juga ciptaan manusia ya, nggak ada yang sempurna. Tapi untuk kualitasnya emang beneran bagus ini. Rasanya kayak realnya walaupun ini cuma di HP. Ya, cukup menghibur dan menyenangkan bermain game ini. Ya, walaupun nggak bisa berharap lebih ya kita. Wah, sebelah kiri itu ada jurang. Jurang yang teramat dalam. Nggak ada pembatas, yang pembatasnya cuma ada sebelah kanan itu. Kita ngerem meledak. Gagal ngerem ternyata saudara-saudara, kecelakaan. Bisnya nabrak, waduh nabrak lagi itu depannya. Kita lihat dulu ini. Tegak mundur, kita lihat keadaan bis kita gimana ini habis nabrak, apakah ada rusak atau ada yang lecet. Kan nabrak ya. Ya kita keluar, kita lihat. Kita lihat tuh aman, bisnya itu juga aman. Ada yang luka? Nggak ada. Oh, itu ngebug itu. Aman, bisnya nggak ada yang rusak. Ini nggak ada aja gimana? Oh, itu kegencet itu nabrak itu. Ngempil di situ gimana itu? Kita foto dulu. Krek, ya. Buat bukti. Pas kecelakaan kita masuk lagi, kita jalan. Oke, kita jalan lagi. Yang banget juga serem game. Bisa nabrak ya, dua kali udah. Yang pertama selamat, yang kedua ikut nabrak ternyata. Padahal remnya udah pakem. Tapi ya tadi yang meleng ya. Kalau sambil ngobrol gitu, saya kadang ngeleng, jadinya nabrak deh. Kita mulai di map. Ya, kita udah akhirnya nyampe di Kudus ya. Kita cari parkiran dulu, nggak tahu mau parkir mana ini. Ya, jadi kayak sekian video test drive Mood Busit BL Dupa Dewa. Kalau kak teman-teman mau moodnya bisa langsung mundur di channelnya Aldupa Dewa yang tertera pada gambar itu. Itu nggak bisa dilangin. Jadi teman-teman bisa langsung mundurnya di channel Aldupa Dewa. Ini free, gratis. Kenceng ini. Ya, ini masih bingung ini mau parkir masjid sini atau depannya lagi ya. Sebenarnya cari pom bensin cuma nggak ketemu ini, nanti pom bensinnya di mana ini belum ada ya. Mungkin nanti melipir lah di gedung itu yang kayak itu ada yang tanjakannya itu nih, yang ada kayak lobbynya itu, mungkin parkir yang kayak gitu nanti nyarinya. Ya kita jalan dulu aja itu sampai ketemu mungkin ya, ketemu pom bensin barangkali. Sebenarnya lebih enak parkir di pom bensin karena lebih luas, cuma ya nanti senemunya aja lah, entah itu di pom atau di gedung, depan gedung itu kayak yang depan gedung itu parkir atau adanya gedung itu. Nggak ada ternyata. Lanjut lagi. Like, share, and comment di video ini ya. Kalau ada hal yang menarik bagi teman-teman, bisa teman-teman bagikan juga, teman-teman share sosial media teman-teman. Ya, ini kurang ahli sebenarnya, belum ahli, masih perlu banyak belajar untuk melakukan vlog bis main game. Udah terlanjur kenceng larinya, kita cari yang depan aja lah. Kita cari di manakah?
Depan lagi, oke, depan lagi mas. Tapi nggak tahu ya nanti nyangkut apa enggak ini. Takutnya nyangkut nih depannya ada kayak ini. Udah pelan mana itu masjid depannya yang rajin ini kayaknya enak nih masuk nih masuk ya kita masuk aja udah kita coba. Aduh ternyata nyangkut saudara-saudara. Harga udah pas belum nih kita lihat dulu ya. Gak bisa turun sini. Kita lihat dulu apa kurang maju. Oh iya kurang maju ternyata jadi nggak bisa turun. Kita majuin. Oke hop ya kita turun di sini. Dah sampai tujuan akhir Kudus. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Thank you.